Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ma sabaqa ora modot, ma sabaqa ora modot apa adhusaru piro-piro pang-pangi ino masabakot mabasakot adusanu dhulin ora mudut opo piro-piro pang-pangi ino ila ala badri tomain angin ingatasi wiji toma. Umpomoni niro iku wit pohon wit, seumpamanya kita ini diibaratkan pohon. Terus wijine mesti rupa tomak. Dadi sapa-sapa wong kang tomak mesti terus menerus ino. Wit-witan diumpamakno wit-witan, lan wijine wit-witan iku rupa tomak. Napa tomak niku sifat rakus utawa di ati niku kepingin dinai ngarep-ngarep nang hae menungso. Suwe utawa orane oleh ino di tiang-tiang sing mekaten niku tiang-tiang ino. Dadi mengharap kepada selain Allah. Iki jenenge toma. Oleh ino iku gumantung marang gedene wite yaiku toma. Ragus nek disingkat ya keakuan diri, terlalu kandel, keakuan manusianya terlalu tebal sehingga Allahnya tidak nampak sama sekali di dalam hatinya. Dan terus hati yang gelap seperti itu hanya bisa dicuci dengan rinsu zikir. Saat durunge zikir kudu kenal dhisik sapa Allah iku, sapa pangeran iku. Nah, bareng ngono didudono urip iki lho Allah. Nah, yakin apa mboten? Nek yakin lek iman moko mesti iso eling. Sadar hati ini bahwasanya manusia ini, makhluk ini bukan siapa-siapa dan tidak mempunyai daya apa-apa.
Ya, ketika hati seseorang sudah merasa seperti itu, maka bibit iman atau cahaya iman ini masuk dalam hatinya. Ini kunci nih, buka lawang supaya nur cahaya itu masuk. Kudu yakin, sopo Allah ini urip iki Allah, urip sing di, urip sing meliputi alam semesta iki, urip sing siji. Ya ora ono sing iso obah, ora ono sing iso melek nyawang, ora ono sing iso ngrungu kejaba, zat sing siji niku. Lha iso siji ya ditulis di Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Aqidatul Awam Allahu Wahid Sawiji. Tidak ada yang menduai Allah, maksudnya. Kono wong aku urip, nah, otomatis dan iku ngerampas sifatnya utawa kelambine Allah. Wong sing urip iki Allah, menungso sing sifatnya mati kok melok-melok ngaku urip. Akhirnya pangeran ndak fungsi. Pangeran gak fungsi. Mangane paling aku sing mangan menungso. Nyambut gawe ini aku menungso sing nyambut gawe lah niki. Faktor sing gari pangeran niku gak wujud ning jero ati ini. Sampai ngaku melok-melok ngaku urip. Menungso niki melok ngaku urip. Padahal nek disidang temen tangan niku nekmu apa duduk. Takoni ku ngapih menungso nek sik utek waras. Takoni sing gawe sapa mesti pangeran jawabane. Mesti pangeran. Lha tapi lek obah kok ndak rumoso diobahno pangeran. Kok rumoso iso obah dhewe. Nah. Aja ditakoni sapa gawe tangan pangeran. Gaya kuping pengerah, gaya pengrungu pengerah. Nyawa untuk urip sing dek jeru nih, nyawa nih pengerah, uripi pengerah. Tapi kabeh masih wong bodoh, gak tahu sekolah ditakoni. Sopo sing gaya kupingi sampean nih pengerah narego. Masih gak tahu belas, gak tahu mampu SD. Sampean takoni, sopo sing gak, yo pengerah narego. Itu bukti bahwasanya orang mengenal Allah itu enggak harus sekolahnya tinggi, enggak harus ngajine pinter. Orang mengenal Allah itu cukup yakin dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah melalui ulama-ulama, yakin terus dilakoni, dinyatakno kelawan rasa, akhirnya wujud. Wujud nopo Allah kang dhewe rasa ni. Lho, akhirnya dadi wali bisa. Niki kok para wali-wali kok iso kula ngomong para wali? Lha iya. Wali ku kekasih. Kekasih gak tau lali. Sapa wonge rasane atine kok eling pangeran setiap dan tiap detik dan saat. Jadi itu ciri-cirinya walinya Allah. Ini kekasih itu iling terus. Gak tahu lali. Ini masih jubah itu apa? Ini lalian. Ya, setengah walinya tidak. Mana seberapa? Lambe ini untuk ngomong Allah, artinya gak tembus. Akhirnya kafir lo kancane nih gua. Bid'ah. Main ngombe kopi bid'ah. Kanjeng Nabi gak tau ngombe kopi. Dia nana kopi. Masih seprit itu masih ono. Iya bid'ah. Lo kuwapit di bid'ah no. Beda montor bid'ah. Dia numpak ujaran. Ya kanjeng Nabi itu. Kayaknya nih apa sing gak tau dilakoni kanjeng Nabi
ndak oleh dilakoni kan ngoten nah keyakinane tiyang-tiyang sing ngoten niku. Nah sepit orang nggak tahu mau bisa prit kan yang nabi. Iya cuma bisa prit. Terus gelas orang kau no, ya tangkir eh. Pelopai kurma. Pesen nang arep kono pelopai kurma. Ya di ngombe. Ya Allah. Gagal paham namanya ini cara memahami ilmu ini buatan luas akhirnya titik-titik nyalano kancane titik-titik nyalano sekarang ini ku ciri-ciri ini keilmuan ini secetek lek sampun luas ilmu ini mesti rahmat itu ciri-ciri ini lek tiang titik-titik merotes wong iku ketara ilmu ini cetek nek ilmu ini yang nyegoro buatan gampang maidu buatan gampang nyeneni kancane buatan gampang buatan buatan bisa waktu itu ya pengeran namun sing ilmu ini cepat gak kesusu nyono elek marang makhluk ya Allah. Jadi nih sampai openi terus hati ibu mau kawit minggu nang nang liane Allah sampai engot no iling nang Allah mana belajar nih ku jadinya mulai cilik wis mengot nang dunya kedeng wis tuwek dibocori ilmu nih makrifat ya ini wangel biasanya nuling ngiwo mulai cilik waduh dikongkon berbalik arah nuling nang yo kaku dulu nih sih, ya, dan is alon-alon, nggak titik. Dari sama nggak belum ngacing ini, kak hero, tidak akan bisa makrifat terhadap Allah. Opo keterangan nih, Allah besok sih anda, keterangan ini gue ngonten, besok dipeduli. Saya kira itu betul ya Allah cari nah. Ya, terus Allah tahu aku lebih dekat dari urat lehermu itu ya Allah. Nah, berarti aku saya kira cara kasaran ini aku saya kira itu di jerumur ya maksudnya. Nah, maksudnya aku ngono saking ayat itu aku lebih dekat dari urat lehermu. Nah, urat leher ini nempel. Allah kurang terdari yang menyini Allah Dewi apa ini pokoknya nomor siji niku lawangi supaya nur iman niku masuk urip iku Allah sampean yakini dhisik nek sampean sik kurang yakin sampean wolak wali temenan urip iku uripe Allah sampean wolak wali sik kate turu sampai tangan-tangan ojo kesusu sih ojo kesusu maksudnya yakin disih ojo pikiran lewat akal disih beneran iki uripe pangeran sampean kok oleh sampean angen sampean angen-angen ade turu gambar wala wali bener ta engko lek wis atine jenengan niku wis iso benerno baru keyakinan itu akan muncul dan nur iman itu akan masuk ke dalam adine kula jenengan. Lek wis nur iman iku masuk lho. Iya rek, iku ya Allah ya lho ora iso ngomong ngono. Kate ngamuk puru. Iya. Iku ya Allah. Sedekah kate ngakoni aduh iya. Ya Allah kabeh wis sing nduk sing ngersakno. Ya, malih gak wani ngakoni. Iku ciri-cirine nur iman wis masuk wonten nang jero ati. Makoda ora nuntun ka ing sira,
opo sayun suwici-wici mitul wahmi kang umpamane penyipto-nyipto. Kepriye menungso iku anut marang penyipto-nyiptoni yen cipto-nyiptoni siji perkara umpamane kepriye mengku tulisane opo kang tak pangan utawa nyono-nyono nuli usaha opo bae kang gandeng karo kang dicipto-cipto akibate angen-angen maksudnya cipto iku angen-angen. Orang yang terlalu berangan-angan untuk menggapai satu tujuan akibatnya wong iku tomak, maka pengharapan atau angan-angan itu akan memunculkan sifat tamak. Contoh wong ana lungo pinggir rembong mari ngono kowetok motor liwat wilang Panjiru Sport. Lah, ketarik atine. Apa lawak iso tuku ngono. Nah. Akhire, dibisi pisan nang nafsu. Lah awakmu iso lek tuku iku gampang. Nah. Kari ngedol bagianmu sing dek ore kali rong hektar iso kan nafsu. Akhirnya berharap aduh iya aku duwe pakaian tak kalian tapi sik turun di pagi tapi tidur walau saya ingin kumang ketarik teng Panjiru Sport nih wow akhirnya apapun dilakukan lu gak kodoh nang dulure moro-moro sertifikat diri kesi di dalam di bank nilai duit cak miliar umpama ini karo dulure tanda tangannya ditembak dulure oh. Ini masuk sedeng wis gak bisa bayar akhirnya tekali di segel wamu dulu itu ke arah jadi kata teko angen-angen teko rek sampean gak duwe tameng dikir sirul asur nih wow wah rawan terjadi hal-hal seperti itu barang cilik itu sudah digedih menarik itu suara cekak namanya semiran rambutnya nunduk muni mis waduh mana iso bayar rente sembarang oh. Alir lek sing rada alim astagfirullah ono lek ro arek mulus ya lek sing wis biasa masuk rek ngono lek sing fanatik astagfirullah biasa ya astagfirullah latim jopo jeru kita balah tapi ini mesti kaya fanatik astagfirullah latim cari di rosa nih mulus ya arti ini lambe ini muni astagfirullah, artinya muni mulu. Nah, iki sih mayoritas hal ini dialami oleh orang-orang ahli muhadoro, apa muhadoro, orang yang sama sekali tidak mengerti hukum hakikat menuju marifat. Jadi syariat tok. Lebih gak ngono pegel. Wah, pasti ya tarik gini. Wah, landa aturan ini. Nah, itu lah yang wis
nguasai fikih ngono. Ya re, kita atur. Di sekolah no paling nang bapak nih, tadi ngaji no paling ngarep ayo diubar ini ya, liar akhirnya. Ayo mene wedok turun muli. Aduh, lain ini. Ngono ya dini, ayo apa lek dikir. Lha kula dhewe biyen ngoten lho. Meneng sak meneng kata wong liwat. Rodok mendeli ambek anu ngono. Ndak rampung ngono ati ku melarat pas nang lanang yo wedok gocengan ngalor di kuburan biyen sih ana tempat ning wetane kuburan niku wae kula lungguh teng langgar ana lanang wedok mengko ngalor wong ngene ku ati wis drunggal pak aduh paling ati ngetangane ngono ati lengke kalau pengaling-aling pengsarekat dia begitu kulo ketemu kali guru torekoh guru hakikat berubah pandangan hati berubah menjadi kasih sayang terhadap semua makhluk Allah dan hasil dari perjalanan ini harus saya sampaikan. Harus saya sampaikan kepada umat supaya umat ini segera bergegas untuk kembali kepada Allah menuju hati yang cinta kasih terhadap seluruh makhluk Allah. Bebeku jin, menungso, iblis, wis gak pilih-pilih, kabeh disayangi, kabeh dirahmati. Loh, akhirnya jin ya sukan, Pak. Halo, Bos. Ngono lek kepedhe. Nggak, nanti diusir jenuh, sampean asih, sampean kasih sayangi, lo, misalnya hadis kunci, jika kamu mencintai penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu, lo, tegese, kulo jenengan niku lek cinta, sayang teng makhluki Allah. Niku sejati niku lo panjenengan niku sayang dateng berarti Gusti Allah iku ane kate iki. Ono urip teng mriku. Nah, tapi lek sing ngaku iman kok sik benci atine. Iki ndang dikolterno ae sekere. Sekere. Pedip selak pecah. Dan digawa ning seorang mursyid atau guru sing tugas iku dandani ati supaya ndang waras ati. Anta utawi sir iku hurun wong kang merdeka mimma saking barang anta kang utawi sir anhu zangking ma iku ayyisun luas apa luas tidak ada yang tidak terikat luas iku los tidak terikat dengan apapun wa abdun lan dadi budak lima marang barang angta kang utawi sira lahu marang mah iku tomi un toma ale kula jenengan niku toma niku wau rakus akhire apa dodol tegal akhire tuku motor Pajero sport duwe wis tapi bagiane dulure durung dikekno dikekne bang sertifikat ini duwe akhirnya nawa tidak terima dulu enggak tenang tidak terima sampai nanti gelut kadang sampai taruh sampai dulu nanti ya Allah
belani lemah. Lemahe gagahno wong ya belas. Nah, ini sejarahnya wis ana ning Nabi Isa. Sejarahnya Nabi Isa niku enggak ada santri. Nanti kula critakake niku. Situ metu tae melok, dikon melok pancen. Nabi Isa iki bontot roti loro. Mari kula pas istirahat. Roti iki dikekno muride. Iki le, roti iki pangan, iki nek nek sampean. Iki nek ku iki. Aku sik katene nang golek cedhing ya. Kudu nguyu ah. Titip ya le, rotiku. Oh, nggih. Nggih ora bisa. Tinggal cedhing ora bisa. Dom, balik teko cedhing lho. Nang ndi le rotiku gak ono. Akhire gak ngaku, ditekno nang santrine. Cintek no luru wis dikai bagian situ sih si kurang kayak Nabi Isa pangan bisa kan aku tapi betul semua rapulah Nabi Isa loh masa karu kan boleh marah di nah niku tapi deh oh ya wis ayo wis terus laku wis bawis aku gak pangan wis kok ayo wis laku terus laku takoni coba li sing nyolong rotiku boten semora gak ngaku sih ya laku mana takoni mana gak ngaku sampai ping telu gak ngaku akhirnya Nabi Isa apa ngongkon murid tele pediku anu le tumpuk ende di gunung le ditumpuk ende maksudnya bik tangan dikeruk dimunjung no kaya sego punjung nih lho waringu nu ditungani nang Nabi Isa tadi mas gawe telu lih gawe telu sing siji nekku sing siji nekmu sing siji nek sing nyolong rotiku nyolong rotiku tadi mas pak telung tumpuk iku wak tadi mas kabeh akhirnya santri ngaku oleh bagiane ku sing masih situ iku nek sing nyolong roti aduh aku kok lek ngaku malah oleh mas rong tumpuk iki akhire ngaku kula sing nyolong bisa gara-gara ketok emas iki wah akhire oh lah mulai kok ndak ngaku aku isin kula adri ya wis pek kabeh wis telu pek telu wadahi lo nyorot hitam bulu gak kuat diseret kesel hitam bulu mana mari ngono tidak rampok ceritanya wekal harta atau nyawa oh ditong-tong jadi ini muridnya Nabi Isa rame-rame wis bagi luru akhirnya damai ambil rampoknya ya wis luru bagi luru wis damai pelaku bareng wis ambil rampoknya aku mau ada yang ada luwe rek ini ada warung udah kono muridnya Nabi Isai di kono ada warung tunggu apa sih aku kok ono sego ya cara bahasane saiki wis ono tahu kono tahu campur wis ono nanti ditinggal wis enten ono kene ya aku sing golek tahu campur sampe ono kene tunggu nono titip masku ya apa ro iding wis tuku Pak nang warung tukokno racun tikus kongkon terus pisan ning dodol. Dodol racun tikus opo rondap. Kongkon nyampuri, tahu campuri kongkon nyampuri rondap. Yo dicampuri jenenge sing dodol iku dibayar 2 kali lipat. Hari ini kan bongkok kali, pangan ini mangan tahu campur bongkok kan.
tak kowe maneh masih telung tumpuk ngono. Nah, pikirane, la sing rapoke marine arek iki teko, mbowo tau campur, teko aja sampe mangan seblak wis. Iki bagi loro iki. Kloron niku. Rapoke kloron. Paru iding iku bagiane arek iku paru iding wis ade ngono kate di paru maneh arek iku. Tapi teko muridé Nabi Isa iku aja sampe mangan tau campur, teko langsung sebet wis. Wah, wow, Pak. Teko sebet wis. Ya mati. Mari ngono. Wano tahu campur. Wong ambune kok semprendeng mangan bareng. Waduh. Luwe weteng iki. Bongko wis arek iku wis. Ayo mangan, mangan rujake ana. Ronda ape. Wah, mati kabeh. Oh, ini gue aja gendeng nang dunia ini ngerti ini kekabaran ini ngerti riwayat atau cerita demi oleh dunia diberani koro diberani ngerti ini gue mateni kancane direwangi ngeracun kancane kepingin ini awal isu sukses. Kayak teng pabrik biasai, cek ni didadek no mandor, kaca ni divinai. Nah, wong gak turu diwara turu. Wow. Jadi laporan, akhirnya diangkat teman dari mandor. Diangkat teman dari mandor, justru ditukar no santet. Seminggu kan melempung berdiri ini. Masih tadi mandor tadi ya kan mandor kau dari suwe lebih naik kan cari dok lah itu lah gara-gara dunia om barang masih tadi mandor bayarannya ya turun menjadi muka kok direwangi pit naik kancane jadi kancane di tono toko pabrik terus awalnya kan kerja dewi kan gara beyo gak melaku pabrik ya ditantangi dewi. Itu banyak hal fakta di lapangan yang terjadi seperti itu. Sekretaris sampai bendara sikut-sikutan. Ya Allah, ini gila Pak. Ati niku lek gak ono cahayane, gak ono nure, ya wis ngono iku penggaweane nang dunya iku. Ono tujuan. Angan dulu ngisik minta kancane, ngelokno kancane, ngono. Ngepuk aja aneh taro ngono ya di dunia. Ya Allah, jadi tidak ada tujuan, tidak ada rasa dalam hatinya untuk mengenal Allah, kembali kepada Allah. Sehingga kau bisa murub yuk, kau pinter sih gawe, tidak pernah berpikir seperti itu. Kau semangat dulu ngono dong tentunya nih, tidak tahu mikir direken awak yang melaku itu yang ngelakuknya sopoh ini udah memikir dan ini ciri-ciri ini adi yang gelap gulita barang siapa di dunia ayat ini itu enak surat apa ini kok di dunia adinya gelap gulita tidak dapat melihat Allah maka di akhirat pun akan lebih gelap lagi tuh kayak iso orang bahan ini di dunia yang gak iso kenal Allah di akhirat tujuh arep-arep ketemu gak iso ayatnya ya cakep hadisnya ya ono assalatun mikhrajul mu'minin terus yang waktu kanjeng Nabi jelas no iman Islam ihsan ihsan ini ku nopo kanjeng Nabi kue lagi sholat kato Gusti Allah oleh gak iso kato minimal kue rumong so diawasi. Nah, versi ku lo rumangsa diobahno. Ku minimal itu tingkatan murokobah. Lek gak iso makrifat paling tidak kowe kudu rumangsa diobahno pamera. Jadi tomak atau serakah itu tidak akan membuat
orang itu semakin baik, tapi akan semakin buruk. Rakus sembarang kali itu kata di dikuasai kabeh. Ya Allah, kesalahan titik wis nekku konsengkul wacok tenggol muru. Ya Allah, tapi Yesus ngurung niku ya gawene Allah dibiasanya. Nah, wis eling ngoten, akhirnya hati niki bersih maneh. Ketika kesel-kesel berseni wis, ketika hati ini kembali kepada Allah, ketika kita terjerumus ke dalam jurang nafsu, di saat kita Allah menarik apa? Rasane kula njenengan niku madhep maneh. Ya apa? Biasae aduh iya. Itu ciri-cirinya Allah, tanda Allah menarik hati kita sing minggu ngiri, akhir ditarik meneneng-neneng Allah. Apa kok iso ditarik? Karena nur iman niku masuk hati niku lonjengan niku yakin nek aku iki dudu sapa-sapa, dak iso apa-apa. Iki kabeh urip sing sing memperjalankan semuanya. Wis iman. Nur iman wis masuk manjing ning ning ati. Akhire secara otomatis di saat kula jenengan misalkan aji ngamuk eling ditarik ning Allah ayo. Lali nang aku. Utuh iya rek. Ngono. Ing dalem rasa iku mau muncul nang rasa niku. Pasti sing sampun manjing nur niku wau pasti pernah mengalami seperti itu. Nek wis nerima ajaran hakikat menuju marifat. Getun nek lali ning pangeran mali getun. Sing biyen niku sembayang kuat nang rumangsa wis top, bahasa dhewe mlebu ning hakikat. Adia entek kabeh. Wo blok-blok wis. Winter ilang, sombong ilang, sembarang kali ilang. Wo blok kudu ya. Gak rumoso ndi apa-apa, gak rumoso iso apa-apa, gak rumoso kudu sapa-sapa, ndak didaya apa-apa. Lu malah goblok. Ngaji akeh kan. Dari ngaji syariat, syariat tok tambah pinter lah. Lu saya kira rebutan nasab ruame. Lu oh jawabannya simpel, kabeh iku turunane nabi. Ra wis ah lapane kudu direbutno. Wong asale mek situ nabi Adam. Nabi Adam kesepian, tulangi dicukuk ning Allah. Dikeplek-keplek keplek dadi ibu Hawa. Kira wae. Tapi nek lur iku akhirnya dari sampe ini kuai ini ya mau ngeluruh itu yang pertama dikawin dengan Allah itu. Nah ini sampe ini kayak ini duduk turunan itu tak ngasalin Nabi Adam di Ibu Hawa loron terus akhirnya meteng bayi dari sampe ini kuai ini ini ya turunan Nabi Adam kabeh, turunan Nabi kabeh. Ayo, ati omong opo. Wah, tapi kan turunan Nabi Muhammad yang paling mulia. Ndak ira terima Nabi Isa. Kurang ngajar mat umatmu lan arek ngono. Rumoso umatku dielek-elek. Lah, no, ndak ira terima Nabi ini. Lah mari tukaran, Pak. Wong Hindu dilono kafir, ngamuk Nabi Daud. Loh, oh, ya nak ingat lo umat gula kan ngono, logika ini kan ngono. Dan terus akali wong-wong sing mriku nanti, wong kabeh iki turunane nabi kok bingung rebutan keturunan.
Aku tahu campur kok, aku mau ngopi. Tapi solo-solo rebutan asa. Tak penting. Oh ngati ini mengikut tak ini Allah. Ya lambi ini. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Syafaatnya Rasulullah. Lambi ini. Hati ini bukti ini di rebutan nasab. Berarti kan belum belum makrifat. Ini cirinya orang belum makrifat itu berebut dunia selain Allah itu kerebutan. Itu ciri-cirinya. Lele wis dadi wali ne Allah, kekasih Allah. Belas. Apa sih? Ngambil Allah wis cukup. Selalu bersyukur atas nikmat sing wis dikekna ning Allah iki lho. Wong sing makrifat iku ketokan nang nikmat cilik. Nang nafas merhatekno. Nang kedipe mripat iku merhatekno. Lho, rumoso digendong ning Allah, rumoso diayomi, rumoso dikasih, disayangi. Lho, akhirnya berkasih mesra. Rasa hati ini bercanda bermesraan dengan Allah. Cara syariat bahasa e ngono. Iya, tidak usah belum disuruh sekantuk merebutan nasab. Kok kelakuan ini kajik Nabi situ ya kajik tiru apa ya situ apa kelakuan ini kajik Nabi contoh waktu ini ku pesta mangan-mangan ono wong awak ini ku bosok kena lepra, penyakit lepra diusir sama sahabat kepingin ke baku, kepingin ke petuk Muhammad buka iso sibuk ya ditolak dengan sahabat akhirnya diparani nih kancing Nabi ya lo boleh rame-rame niki kancing Nabi niki badai ketemu jenengan terus tapi kulo tolak boleh awak ini ngeten aku ini ngeten khawatir rencang-rencang mangi keri oh gini 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 diceluk gini diceluk di bangku didulan ayo. Ayo sing di kaya ini bisa tak niru melakukan ini kanjeng Nabi sing ini jangan ngomong itu ngomong penerusnya Rasulullah ono gembel keri kanjeng Nabi nyonton ini kayak ngono wis gak percaya belas turun sing ditoni bendino nih sing itu ni warang di sampah, jika kau susu berkurma, lo, ni, sing niru, jika usah rebutan ni kau usah, dikira dicoko hati ni, neng Allah, jika penting kata nengku, jadi, ya kau usah diurusi, bantu. Ismandarai nang sadar nang damai tapi lek gak ono sing ngalah ya gak mungkin terus ae ngono ya jenenge wis rebutan yo mati gak rebutan yo mati ya aku milih gak rebutan banget wis intine niku wau tamak atau rakus itu adalah penyakit salah satu penyakit hati yang harus kita hilangkan karena pengharapan-pengharapan terhadap selain Allah itu akan membawa kita ke dalam kehinaan, jurang kehinaan. Wow, contoh-contoh nih itu kalau contoh agen kurang jelas ya mari ini ditakokno pun niki mawon sing saged kula aturaken menawi wonten sing badhe ditangletaken monggo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kula badhe tanglet guys nggih. Nggih. Wonten tiyang sembayange pawateng, nemen pawateng ya wis nggih. Tapi ndaruh nang arek yatim, ndaruh nang duafa, ndaruh wong fakir miskin, ndak pernah sedekah tapi sugih ndak karang karuan. Ya napa hukume niku guys? Nggih. Yang pertama, yang nomor kali wonten tiyang tukang ziarah rekene kemendane ziarah rekene sing tukang ngelek-ngelek wong lho Gus. Ah. Niku kadang sakulane ping 3 ping 4 ziarah. Terusan ndak tau leren-leren. Tapi sedeng nang kuburane makne iku setahun pisan niku ndak mesti. Nah, ini ku yang nopo hukumi. Ini kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ada orang itu ahli ibadah, kaya juga, tapi dia tidak pernah sedekah, tidak pernah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dia hanya mengepentingkan dirinya sendiri, tidak mau berbagi terhadap sesama. Yoga apa? Yoga gelem bangun-bangun apa prasarana ibadah? Gak juga yang boleh duit. Kemudian jika no orang yatim sama sekali pikirannya tidak ada ke situ. Terus itu ya apa? Ya sudah ya apa ya apa? Ini buat nabi yang kata ini. Jadi teng surat apa ini kok? Orang-orang kaya yang tidak memperhatikan anak yatim, fakir miskin, sesungguhnya dia adalah pendusta agama. Nah ini tentang ayat ini. Ala yaqutu ala tu'am bil miskin awairul bil musallin. Disitui sekampang ini garis besar ini ku tidak bersyukur. Orang yang seperti ini ya gak apa-apa sakarep itu mak gak nak syukuri jenengi. Diberi kekayaan, diberi kesehatan, bisa beribadah, tapi kekayaannya tidak membuat dia mempunyai hati yang kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Gampang ngereken nang wong-wong rondo-rondo duwe sing gak bojone wis mati kono sing golekno arek yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang penghasilannya itu kurang untuk dimakan. Ini orang miskin. Ayat tewis dusta agama. Orang-orang seperti itu adalah di Al-Quran disebutkan pendusta agama. Ya wis amat beruntunglah orang-orang ahli ibadah kaya terus mau menyedekahkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan masyarakat. Loh. Wis gak ono setempele pendusta agama wis, wis lulus sensor berarti. Oh.
rata-rata nih kulo cermati nih tiang suki gue liat ditemeni gak percaya, liat dihapus sih percaya ini roto-roto uang pak ngapusane soalnya apa? Rata-rata wong suki iku seneng dilem, seneng dipuji. Akhirnya lah orang wong seneng muji dipuji terus sayi jenengan nyari duit dikai apa dikai no tapi ditemeni wong temen itu kan gak bisa ngerayu apa wong temen itu kok dirayu khawatir nah ini khawatir terlena ambil rayuan ini akhirnya dia mabuk akhirnya ngelalek lo pengenan lo itu wedine wong sing temen-temen itu jadi wong gak tau ngelem ya tiga iya semua terus suwun meledak gak seneng muji soalnya apa? Ujian itu berbahaya lek wong itu gak kuat mabuk akhirnya tambah lah ini gua tambah mekar boleh dari orang Jawa kan lo oh. Tambah sok waku ngelam lek dilem nih akhirnya yang tiang sing wis ngerti mboten nanti ngelam justru terus mendidik agar dia lebih mendekat terhadap Allah ya, akhirnya bisa sadar sing mau nih kayak semarifat malih semarifat ya Allah. Ini kalau kita ini untuk muriko-muriko ini wadah dan janggul lo mulai dihapusi kancah ini seakan ini sertifikat hati umahnya pak disini lo kalau sama temen kan ini seakan, jadi seakan kayak ini kalau kamu sabar sebenarnya nyele duit gak tarik nang aku kan ini jadi saya kayak so nyaur bingung mau orang aku jadi tum-tum ngelu enten gampang ngapusani tapi lek wis mari kejadian ngono sing wis pengalaman wis ngati-ngati iku pun dadi wis ya kurang api lah ya wong suki sing gak pernah meratekno fakir miskin anak yatim. Terus pertanyaan yang kedua apa mau bakul ziaro bang boleh ngawi rombongan lho ziaro ngono iku cetha badine gak boleh badi bakiro pak badi bisa petung juta oleh sangat juta badi rong juta itu bisa sandang pangan nih bisa gak apa-apa lah tapi kuburan yang mana kata si Farani ziaro balik-balik nang por wali-wali pada tapi kuburan orang tuanya sendiri tidak pernah di barang itu bagaimana ya kurang api sing api itu di samping ahli apa ahli ziarah ke makam para wali-wali lebih utamakan orang tua kita nang wali ping limo nang kuburane makne balas tiap pilihan presiden tok 5 tahun sebisan ya Allah kan ada satu keterangan doanya seorang ibu itu lebih mujarab daripada 70 wali tegesi apa lebih diberkahi dengan Allah makanya dia sampai anger kalau kan balik-balik ngomong wis lah limuro wis nabi wong tua iku soro guru kula nu tak ngomong li wong tua iku koyo Quran amoh li gampang-gampang aneh diwoco gak kene Quran sing wis direbut iku lho kan jika kena diwoco wis niku tapi dameni cak maladi niku di barat nang ngoten guru kula niku
wong tuwek koyo Quran amok nih, Quran amok nek arane. Diwaca gak kenek. Dijak malah ati. Lah wis meneng wae bekar wong tuwa. Bah wis. Lebih baik mengalah. Ngalah wis, yo koyo apa wis. Kalau selamat ya, kalau sampean kepingin selamat mesti sampean pertahan loh nih. Kalau sampean gak kepingin selamat, ya sentak on loh is, tuan nih, tak suwi, jantung melengkung. Penyakit itu, hale patah. Ono sing penyakit itu diwajak no fatihah, ping telu, terus disebut, empes, ontar. Oh berarti sama faktor jin atau tenun itu aku. Ono sini baca novatia kak makan, kursi kak makan. Opo yasin beng hitung bulu itu tidak makan. Coba dikatami Quran tulung bulu jus gak waras. Iku karma biasa. Karma sama di TNI penyakit pada waras dipicino gak waras. Itu kono jamu pancet. Wih, senang-senang kuburannya mak nih jeluk sepuro utawa kirim fatihah ini ngono masih tidak nang kuburan itu hati ini sambung no ini wong tua sepiro-piro kesalahanku mak aku nyuwun ngapuro al-fatihah lenggu rawaras nanti nyata, kejadian nyata ke. Teng Malang niku. Siang niku po sikile linu. Wis pirang-pirangane tahun, kurang lebih 5 tahun lebih, Pak. Nyupir, Pak, asline. Warang sikile linu gak iso wis, gak iso dicak gas. Nah, mboten senaja ngunggul moro teng kula waktu kecangkungan. Akhirnya kula bahas masalah rahmat kasih sayang. Jadi kasih sayang niku mboten kok teng manusa tok Pak. Teng kewan bareng nggih kudu kasih sayang. Akhire tiyange mau aduh. Dono kok Pak? Aku dak mari nempel ning sapi biyen niku terus linu ngene sikilku. Eh wonten niku. Ya bumbu jaluk sepuro lah sapi ini. Wah rasane iki nyupir malih. Alhamdulillah. Aku kula saras rene ngono. Tiara ni gak percaya, tak dokter biru ya gak waras. Dalaran ni cerita jagung-jagung ni bu bahas masalah ilmu, akhirnya Allah ngedukno obat pemberitahuan ni gua. Jadi tadi lantaran ni waras. Ini ku siaroh ku. Ya kudu tajali, tajali apa? Sampean ziarah iku nang sapa sih? Sampean nang rogone ibu sampean untuk mengingat urip sing dirune ibu sampean. Anggane ridhollahi ridho walidaini. Ridhone pangeran iku ya ridhone wong tuamu. Maksude pangeran niku urip sing njero wong tuwa iku ya pangeran. Makane diarani nang Jawa wong tuwa iku pangeran katon. Pangeran sing katon maksude sing katon iki Allah menjalankan sebuah jasa untuk merawat merawat bayi mulai cilik mau. Sampeyan niku mulai biyen usah ngomong wedhe mlayu ngono ta. Yo gak ya diketok udele ngono dikendong ya wong ngene sing buanget nangise panas bingung wong tuane ngono ya wis kaya ngoten iku lah perjuangan iki kaya kula teng ibu kula ngoten niku nggih sami tiyang sepak kula sinen nggih kados niku dadi sampeyan nangen-nangen niku iya. Ah, itu sopo. Aku biar ngelarak nonton ibuku. Nah,
sampean iso ini iku akhire sampean merenung menyesali. Ngono. Ketun iku jenenge tobat. Lah Allah iku seneng nawa ali tobat. Tutup dekat sini. Ada ziarah tok jalur sini jalur rezeki. Yo keliru. Keliru. Wah sak cekik aku ini mari ziarah rono rek lancar. Lah hilang pangerane. Ya Allah. Jadi jangan sekali-kali mengarani omongan menyangka selain Allah itu iso gawe apa kalau mati sakjane Allah itu mati sing urip iki me Allah tok Tuhan tok sing urip selain Tuhan mati ngono lho. Kalau ada manusia itu bergerak di situ ada hidupnya Tuhan. Makanya dari ini aku lebih dekat dari dirimu sendiri. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Ya Allah, itu sama nulis. Ini harus terus setiap pertemuan saya sampaikan. Ini memang intinya di sini ajaran hakikat marifat itu intinya di situ. Ketika keimanan itu sudah masuk mancek, kok nuri melebu bisa, lu anteng wis, apa? Tak bingung nih dunia ya. Ya bingung di lu kadang balik mana wis manusiawi bingung lawak mikir awak sing kersano kabeh Allah awak dene tono ora ngajar awak ilo ngelor awak dhewe iya utang iki sing kaya Allah awak melok opo ndak melok opo ya wis nopo terus njenengan Gusti ya akhire ngoten. Itu ciri-cirinya hati yang mulai mali ono magneti tentang Allah. Oh, ngerti mali? Abun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Rabbana lana min azalina dhuryatina Allahumma ja'alna min at-tawabin wa ja'alna min al-tawahirin ja'alna min ibadika salihin wa ja'alna min ibadika al-arifin ja'alna min ibadika al-mukhlasin ja'alna min ibadika al-mukhlasin ja'alna min ibadika al-syakirin ja'alna min ibadika al-sabirin ja'alna wa ja'alna min ibadika al-arifin ja'alna min ibadika al-mutaqin. Rabbana zalamna anfusana wa lam tughfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Allahumma ij'alna min ahli dzikrika ya Allah, min ahli syuhudika ya Allah, min ahli ma'rifatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kanawadu wa iya minasdaikin. An'amta alihim ghairin mahdubu alihim warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.